What's up, dude? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal nge-reaction Jordogs versus Villardo. Ternyata Villardo jadinya masuk ya, cuy. Yang tadinya dia nggak jadi apa dia? Tadinya tuh dia di posisi ke-17 atau ke-18 begitu loh. Dan sekarang akhirnya dia masuk untuk menggantikan si artis dari Chile. Siapa itu ya? Udahlah gak usah dibahas ya. Gue sangat excited banget untuk menonton ini begitu loh. Jadi gak usah dibahas-bahas kebanyakan dan kelamaan begitu loh. Jadi buat lu kalau misalnya belum subscribe yang lain mencengnya seperti biasa ya. Dan juga bantu share video gue kalau misalnya kalian suka dengan enjoy dan juga nonton video gue. Ngomong apa gue anjing. Udahlah gak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Wah niat anjing. No one feels. Anjing. Niat lo nyampe nyewa orang anjir. Imagine how they feel after their playback, standing just by themselves alone. So maybe you should hush. That was legit, bro. Anjir, niat dia lo nyampe nyewa orang buat di video klipnya dia nih. Niat banget anjir. The best. High quality, bro, for the video, right? Next up to the stage, bro. We got Villardo. I'm so excited to hear this one, dude. Let's fucking go, bitch.
Oh anjir, gua kira diulang. Let's get into the real shit. Okay. I don't need the crazy video. I don't need the fake audio. I don't need coming off that one. But now that I have, hate your dogs. Turn off the rutum. You are not worthy of my merd base. I know that's mean, bro. Oke cuy, kita menuju ke pembahasan yang pertama ya. Let's go. Kita ngebahas mulai dari video quality. Cuy, apa ya? Menurut gua apa ya, si Jordok ini sayang aja gitu loh, dia ngomong kayak gitu, I don't need the video quality, I don't need audio quality. Itu sayang aja gitu loh dia ngomong kayak gitu. Karena kan apa ya? Di sini juga kan video sama audionya juga dinilai gitu ya kan cuy. Jadi ya ya sayang kalau misalnya dia enggak memaksimalkan hal itu gitu loh. Kayak ibaratnya lu ngasih 2 poin secara cuma-cuma begitu loh ibaratnya. Dan juga ya kalau dibahas dari video ya udah jelas ya siapa ya? Ya Jordok, karena menurut gua itu benar-benar high quality dan juga tema yang dia bawakan itu nyambung banget sama tadi nyewa pemeran ya, itu niat banget sih anjir. Oke, masuk ke audio quality. Audio quality ya Jordox menurut gue juga dapat di poin ini. Karena apa ya, gue mendengar banyak suara yang dimana bullet dan juga treble-treble yang dia masukin di dalam audionya dia itu juga masuk banget menurut gue. Jadi ya tepat gitu loh, Jordox itu ngambil dinamika-dinamika mixing di audionya itu gue suka banget sih. Dan kalau dari Villardo untuk audio quality-nya ya, ini mungkin yang mixing sih ini ya, si siapa namanya, si David juga ya. Tapi ya ini bisa gue bilang ini beda dari quality mic sih sepertinya gitu loh. Karena gue gak dengar si Villardo ngebeat ini, kayaknya dia make zoom kayak gini juga deh kayaknya ya. Dan kayak di ini juga sih video walkernya dia juga gitu loh. Beda banget lah pokoknya dari kualitas mic-nya sih lebih ke tepatnya gitu loh. Kecuali kalau misalnya mic-nya itu bisa kayak make condenser atau apa gitu, mungkin bisa sama kualitinya dengan Jordok si Villardo ini. Tapi ya Villardo make mic yang kayak gini dan juga dia recordingnya di tempat ini loh, tempat suasana rumah kayak biasa. Tapi kalau misalnya si Jordok itu dia recordingnya di dalam studio gitu loh. Jadi ya beda banget quality audionya tuh, jelas-jelas banget gitu loh. Kecuali kalau misalnya si Villardo ngerekord audionya di dalam studio, kemungkinan si David juga bisa ngeeksekusi mirip kayak si Jordok. Jadi ya kembali lagi, poin audio quality itu menurut gua yang menang Jordok. Oke, kita bahas mulai ke beatboxnya ya. Complexity. Anjir, gua suka banget tadi Villardo mainin nya itu loh, anjir itu bener-bener kompleks cuy, susah banget untuk ditiru. Ini kita bisa lihat ya di sini complexity yang menang siapa, jelas Villardo. Walaupun di audio quality, walaupun di video quality dia kalah, tapi di complexity menurut gua Villardo memenangkannya di bagian ini. Karena menurut gua apa ya, complexity dia yang dia buat itu benar-benar clean dan juga rumit, susah ditiru begitu loh. Tapi ya kalau dari Jordok, yang gua denger elemen-elemen yang dia bawakan itu menurut gua kurang original dari Jordok sih. Cuman Jordok ini membungkusnya, strukturnya itu menjadi originalnya dia begitu ya. Jadi ini menurut gua ya kalau dibandingin dari original di dalam elemen-elemennya, gua lebih berpihak ke Villardo karena dia mainin ketak-ketaknya itu benar-benar clean dan juga gua belum pernah
pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau di Jordok dia main. Nah, itu kayak main-main Stitch enggak sih gitu loh. Jadi ya menurut gua apa ya, di sini di segi complexity gua lebih suka Villardo. Nah, kita masuk ke poin original ya. Oke, original point itu menurut gua di sini semuanya punya original. Kalau misalnya dia enggak punya original, mungkin dia enggak bakal masuk ke kompetisi ini. Lo ngerti kan? Aransemen lagu, coy. Siapa yang menang menurut lu? Komen di bawah. Tapi menurut gua yang menang aransemen lagu Jordo. Karena menurut gua lebih suka ngedenger beat yang enggak terlalu complicated tapi mudah dinikmati gitu loh, dan flow-nya juga enak banget begitu loh, gue suka dari Jordox. Dan kalau dari Villardo menurut gue kurang begitu menikmati banget gitu loh, dia mainnya pertak-pertuk gitu terus. Gue suka banget tekniknya dia tuh, rumit banget, tapi gue ngerasanya kurang enjoy aja gitu loh nikmatinnya, ngerti kan? Jadi ya kalau misalnya di sini dari segi aransemen lagu atau mungkin ya enjoy of listening, ya gue bisa bilang yang menang Jordox. Dari segi battle point, coy, ini menurut gue kayaknya yang menang harusnya Villardo sih. Karena dia membuat suatu lirik yang dimana kayak ngonter si Villardo gitu, si Jordox gitu loh. Dia ngomong kayaknya tadi, bro lu hapus autotune lu gitu loh. Kayak dia tuh dari kemarin ngebeat dan juga main vokal itu pakai autotune gitu loh. Tapi ya di sini kan si Cizem sama Sin kan juga memperbolehkan kan pakai autotune. Jadi ya no problem aja begitu loh. Tapi cara mancing emosi mungkin ya, cara mancing emosi di battle point ini ya gue berpihak ke Villardo. Ke Jordox sepertinya ini cuy, dia bikin video tadinya untuk dituju ke Thomas Zachary begitu loh. Cuman karena tiba-tiba ketemunya Villardo ya jadi nggak dapat battle point sih menurut gue di sini begitu loh. Jadi ya kalau diambil dari kesimpulan yang menang siapa di battle point, gue lebih ke Villardo. Dari voting point kelihatannya voting point lebih banyak ke Jordox cuy. Dan kalau dari pribadi gue sendiri gue bakal milih dan lebih suka Jordox. Jadi kemungkinan ya berapa ya? Ya 50-50 lah. Menurut gua kayaknya yang menang bakal Jordox sih. Karena musiknya ini bener-bener asik juga gitu loh. Nikmatinnya juga enak begitu loh. Dan kalau Villardo ya dengan kompleksitinya dia yang rumit banget kayak gitu, kurang untuk ngebantai si lawannya ini, si Jordox ini. Gitu loh cuy. Ya udah cuy, thank you semua yang udah nonton. Mungkin cukup sampai sini dulu aja video kali ini. Oke, nextnya lo komentar aja di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Adi Kerang, pamit undur diri. Thank you, dude.